Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Fabio dengan NIM 18314922-19. Fabio merupakan mahasiswa jurusan Sistem Komputer dengan konsentrasi Komputer Sistem. Di sini Fabio ingin menjelaskan tentang proyek skripsi yang Fabio bawakan, yaitu pengembangan kurikulum interaktif bisnis digital berbasis Magic Board. Sebelumnya, Fabio ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Magic Board. Magic Board adalah papan tulis yang terbuat dari akrilik yang dilapisi oleh LED strip yang berfungsi sebagai pemancar lampu atau cahaya yang mengakibatkan terjadinya trap lightning pada papan tersebut. Magic Board ini bisa dimanfaatkan untuk konten pendidikan berada pada platform YouTube yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pada kurikulum bisnis digital, khususnya media penyampaian materi masih menggunakan slide atau PPT. Belum ada video interaktif atau inovasi baru dalam penyampaian materi. Hal ini bersangkutan juga dengan minimnya konten pendidikan pada platform YouTube yang menggunakan teknologi terbaru. Maka dari itu, muncullah Magic Board. Sebagai inovasi baru dalam penyampaian materi. Bukan hanya itu, Magic Board bisa digunakan untuk sharing project mahasiswa atau sharing hal apapun yang bertema pendidikan yang pastinya bermanfaat bagi pribadi raharja. Sekian dari Fabio, see you in the next video.